KPU Elemen Agomo terus nunggakno paslon nomor urut loro Mahfud Arifin Mujaman utawa pasangan maju cek kepilih nampil Wali Surabaya tanggal 9 Desember ngarep. Saiki gilirane pendeta Gereja Mawar Saron Surabaya Philip Mantova nunggakno maju polem prioritasno kepentingane rakyat. Sementara iku dukungan dia terus mili teko Forum Komunikasi Asia utawa Forkas Jatim sing obahe menangno Mahfud Mujaman dadi wali kutha polahe kerjane wis kebukten kasile. Pendeta Philip Mantova nyampe no bareng jemaat sing mesti ndongak no Mahfud Mujaman. Iki polai paslon nomor urut loro iki duwe visi misi kawin ngentas kemelaratan nang kutha Surabaya. Dadi rohaniawan Philip ndelok pasangan Mahfud Mujaman uangnya cerdas, brilian, barek strategi ini jelas, kaya maju no kutha, barek makmurno warga Surabaya. Apa maneh pengabdian barek kepinginan gedene gawe ngentas kemlaratan polahe nang Surabaya seake wong manggon nang omah gak lumrah barek kemproh. Dadine Mahfud kepengin bangun rusun barek mikirno pendidikan arek Surabaya. Sauntara iku calon wali kutha Surabaya Mahfud Arifin ngaku seneng silaturahmi ambek pendeta Philip Mantova sing dadi pendeta Gereja Mawar Saron barek duwe jemaat akeh malah tekan luar negeri. Arek ketintang Surabaya iki ngaku matur suwun polahe tambah akeh sing ndongakno. Dadine donga iku dadi sumber semangat barek kuwate cek mayoritas masyarakat Surabaya ndukung barek nyoblos maju tanggal 9 Desember engko. Saya berterima kasih, ini menjadi penyemangat kami, waktu sudah sangat mepet sampai tanggal 9 Desember nih. Makin banyak mendoakan, makin banyak yang mendukung kan, menjadi kekuatan kita, keyakinan kita. Mudah-mudahan nanti tanggal 9 Desember dalam perhitungan memang betul kita mendapatkan mayoritas dukungan orang Surabaya. Sauntoro calon wakil wali kutha Surabaya Mujaman nambah non yang ngarep engko perlu ngekei senjata, keterampilan, gawe tenaga kerja Surabaya, je iso saingan. Saliane dungo, dukungan yo terus mili nang paslon nomor loro iki. Antarane teko pengusaha sing gabung nang Forum Komunikasi Asosiasi utawa Forkas Jawa Timur. Forkas delok Mahfud Mujaman kerjone apik barek kebukten kasil. Wakil Ketua Forkas Jawa Timur Peter Juhe jelentrehno. Dadi pengusaha dhek kepingin pemimpin Surabaya iso njogo kondisivitas barek munggahno keadaan bisnis. Barek delok pengalamane Mahfud Arifin, Peter percaya kabeh kepinginane iso dibagi. Jare Peter, kepemimpinane Mahfud pas dadi Kapolda Jawa Timur ana manfaate, gembina Surabaya dadi luwe apik, barek visi misine Mahfud Mujaman. Yo cocok gawe ngembangno ekonomi sing butuh wong kerja anyar. Dewi Muratin, CTV.